Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Tomorrow, good game against very strong team, big budget, foreign players from national now team from Republika Czech, one of them, other from national team from Bahrain that play also on Republika Czech in Europe. Also good national players from Indonesia, local players. So I think it's going to be a good game. Very strong team for the other side, Persija. And we want to build a good team also, of course, tomorrow and make a good game. And I expect that our supporters come and like they make the last game was amazing. Try to support us since the first minute until the end, because these players deserve. Besok pertandingan antara PSM dan Persija akan menjadi pertandingan yang bagus untuk ditonton, dan kita akan menghadapi tim yang kuat dengan budget besar. Seperti yang kalian ketahui bahwa pemain-pemain mereka, pemain asing, mulai dari pemain asingnya adalah pemain dari Ceko, Republik Ceko, Timnas, dan pemain Bahrain, pemain di Ceko juga, dan mereka mempunyai beberapa pemain lokal dengan yang berstatus pemain Timnas. Jadi kita akan melawan tim kuat besok. Dari sisi kita akan mencoba untuk membangun tim yang bagus untuk menghadapi tim ini, tim Persija. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik. Saya mengajak kepada seluruh supporter untuk mendukung kita, untuk memeriahkan, untuk mengisi full stadion ini, mendukung kita mulai dari menit awal sampai menit akhir. Oke, Ervan. Ini saya mewakili teman-teman pemain terkait pertandingan besok melawan Persija. Jadi kami sudah merupakan pertandingan sebelumnya, kami tidak boleh terlena dengan hasil itu. Kami harus kembali fokus untuk pertandingan besok, karena kita tahu tim Persija ini tim yang sangat bagus, memiliki pemain-pemain yang baru, terutama dari pemain asing. Untuk meraih hasil besok, kita harus memberikan lebih dari 100%. Dan juga berharap kepada para pendukung untuk mendoakan dan mendukung. Nah, kira-kira coach dari Persekor ini apa yang menjadi kunci untuk permainan besok menghadapi Persija? Apakah ada kejadian-kejadian untuk atau pemain-pemain yang memang patut diatensi atau seperti apa? Harapan mungkin belum ada banyak terlibat di laga melawan Persija. Untuk besok sendiri, apakah ada tugas khusus dari coach? Last time that that Persija won for Liga 1 was 2017, so like more than 5 years. So tomorrow, with the supporters of that, we hope that they come and put the stadium full and support us. I hope that we can make history. I know that's going to be very very tough game, because this team. They have good players and they are a good team. Sometimes we our opponent have good players, but they are not yet a strong team. But this team, they are strong and they have good players. And before I forget, one very good player of them also, Spulenumber, the German player. So
We're not gonna make man to man. If it's the question that you want that I answer. Of course, sometimes on the center pieces we need to make this. But I think my players, they must have also our identity, our team. We cannot change always all the things because we want to play against A, B, or C and change all the players and change our identity. So if we until now not make man to man on the game, I think not going to be tomorrow. Of course, if this man, player A, B, or C go near and it's important player, my players already know what must do, and we're going to try to fight and to make the best performance possible. Let's see after when we finish the game if we can get the good result or not. Sorry. Dan dari catatan coach, beliau mengingatkan bahwa kita terakhir kali PSM menang di Liga 1 melawan Persija tahun 2017. Namun ini adalah sejarah yang sudah ada di belakang kita. Beliau berharap dengan support, dukungan penuh daripada supporter yang akan mengisi penuh stadion besok, kita berharap membuat sejarah baru. Dan beliau sadar bahwa itu adalah pekerjaan berat, pertandingan akan berat juga. Kita melawan tim yang bukan hanya sekedar tim kuat, mereka juga mempunyai pemain-pemain yang berkualitas, yang bagus. Terkait dengan pendekatan permainan, sedikit diberitahukan oleh coach bahwa kita tidak akan memberikan instruksi khusus kayak man to man kepada pemain-pemain kita. Mungkin di beberapa skenario bola-bola mati, oke. Tapi tim ini harus punya identitas, dan identitas inilah permainan yang besok kalian akan lihat, kemungkinan kita akan bangun dalam tim ini. Tidak boleh merubah, kita juga tidak bisa merubah taktik setiap ketemu satu tim kemudian merubah di tim yang lain. Jadi pemain harus tahu apa yang mereka harus lakukan pada saat itu mereka berdekatan dengan satu pemain, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan kita akan mencoba untuk bertarung dan memberikan performa terbaik, dan untuk akhirnya nanti kita akan lihat apakah semua usaha itu sudah bisa memberikan hasil yang terbaik. Persija bisa mencetak gol. Dari itu kami harus dari menit awal kami harus fokus dan konsentrasi. Terima kasih. About the striker, if number 27 not play, for sure we're gonna play Yusuf, number 9. I already saw him. He's a very good player, so I don't see if he's advantage or not. Let's see tomorrow if we can make this advantage or not. What I know that the 11 that gonna play from Persija gonna be strong, and we try to make our job and try that our 11 also try to be strong. So it's gonna be very tough, but as I said before, I hope that our supporters can help. Kalau misalnya nomor 27 Clemenci tidak akan main, kemungkinan besar yang akan main adalah Yusuf, dan dia juga adalah pemain yang bagus. Terkait dengan hal tersebut, apapun itu kita akan lihat besok. 11 pemain Persija, siapapun yang akan main, mereka akan tetap menjadi tim yang kuat. Ini akan menjadi pertandingan yang berat bagi kita, dan kita harus mempersiapkan tim juga menghadapi. Oke, okay, cukup teman-teman. Thank you coach, thank you. Oke, okay, kita lanjut ke Persija Jakarta.